Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya tentang start engine, ada baiknya Anda melihat dulu video yang ini ya. Video yang ini hampir sama cara kerjanya seperti start engine, cara kerja dasarnya hampir sama. Jadi ini adalah mobil Fortuner Matic ya, tapi masih menggunakan kunci. Oke teman-teman, jadi saya jelaskan kenapa tidak boleh langsung menghidupkan mesin 1, 2, 3 langsung tak 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 langsung 3 langsung hidup, tidak boleh. Kenapa? Karena dalam posisi langsung itu ya, sistem injeksi dan dinamo starter berbarengan ya, kinerjanya masih berbarengan. Jadi aki, kinerja aki akan lebih ekstra dan bisa membuat aki lebih cepat soak ya, karena kerjanya berbarengan. Jadi kalau menunggu sistem kelistrikannya sudah normal hidup, baru aki akan tidak bebannya tidak terlalu banyak, baru bisa dihidupkan ya. Dan kalau langsung kita hidupkan langsung, itu bahan bakar juga belum naik. Bahan bakar belum naik 100%, sudah langsung kita hidupkan, ya itu bisa nanti menghambat kinerja mesin ya. Itulah di sini sering rusaknya dinamo tadi, karena kita sering macet karena tadi bahan bakar belum naik, aki bisa soak ya. Jadi dinamo starter bisa rusak ya, seperti ini di dalamnya nih ya, rumah kuncinya ya di dalamnya ya. Itu ada dinamo, nanti bisa terbakar ya. Nanti memperbaikinya itu bisa di solder atau berganti baru ya, lumayan 600 sampai 1 jutaan ya. Beda-beda mobil, beda harganya juga. Seperti itu ya. Jadi melalui tahapan 1 ya. 2 tunggu kelistrikannya semua bekerja, sudah normal, minyak sudah naik, sudah benar-benar bekerja, hah? Sekitar 3 detikan ya, baru boleh dihidupkan. Seperti itu. Oke. Jadi cara kerjanya seperti ini, menghidupkan mesin mobil menggunakan kunci yang baik dan benar. Jadi bisa awet. Oke ya. Kita matikan. Dan kalau mematikan semua harus dalam keadaan mati, AC, lampu-lampu semualah harus mati, baru boleh dimatikan ya, biar lebih awet mesinnya. Dan ini ya, kalau yang menggunakan kunci, kalau yang menggunakan kunci itu dia tidak boleh mobil kunci mobil ditinggal di dalam. Nah, nanti bisa terkunci ya. Kita letak sini, dia akan terkunci. Ya. Kalau kunci mobil tinggal dalam, dia akan terkunci. Jadi harus di luar. Ya. Seperti itu. Beda dengan yang menggunakan start engine. Ya, jadi jangan sekali-kali kunci di dalam kalau menggunakan kunci ya. Yang start engine baru bisa tidak bisa, dia sensor membaca kunci tertinggal di dalam atau pintu masih terbuka, dia tidak akan menutup pintunya. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini ada mobil expander ya, menggunakan start engine juga. Langsung saja cara kerjanya, start engine ini yang baik dan benar sama dengan mobil yang menggunakan kunci ya. Jangan langsung tekan pedal rem langsung start, jangan salah ya. Dia harus 3 proses ya, sama seperti kunci mobil menggunakan kunci. Yang pertama itu kita tekan sekali, jangan lama ya, cepat, tidak boleh ditekannya lama ya sampai bunyi ngorok krek, tidak boleh, cepat sekali, itu masih berwarna oranye ya. Lalu kedua, ini sudah berwarna hijau, lihat sampai pemanas hilang. Oke, sudah hilang, baru bisa dihidupkan ya. Tekan pedal rem, baru cepat ya, jangan sampai lama nekannya di sini bunyi ngorok, itu bahaya, bisa rusak. Cepat langsung saja tekan, langsung lepas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah hidup semua. Oke, jadi matikannya juga seperti itu, langsung saja tekan saja tanpa tekan pedal rem, tidak perlu, cepat ya. Oke, seperti itu. Sudah mati. Oke. Oke, dan di mobil expander ini sama, hampir sama ya.
Itu kalau ditekan pertama dia ini mode aksesoris. Yang hidup itu hanya radio, lampu, lalu central lock. Central lock. Oke, nah itu saja. Yang kedua itu kita tekan sekali lagi. Itu yang kedua mode on. Sini panel indikator sudah hidup. Ya. Dan power window sudah hidup. Oke. Semuanya sudah hidup, power window baru bisa digunakan. Ya, yang ketiga pedal rem. Nah, seperti itu. Jadi tiga proses dia ya. Oke, mungkin sudah mengerti. Masih. Oke. Lalu kita matikan, dan mematikannya tidak boleh langsung matikan. Matikan dulu semua ya, radio, AC, seperti itu ya. Semua matikan. Radio, AC, semua matikan ya. Oke, sudah mati. Lampu-lampu baru boleh dimatikan. Langsung ya, tidak boleh lama ya, langsung. Oke. Dan ini seperti ini di mana-mana. Kalau seperti ini ada kuncinya, tidak boleh jauh ya. Ini kunci tidak boleh jauh. Jadi kita coba. Kalau ini kunci jauh, maksudnya kalau ini tidak terkunci, ini tidak terkunci ya, dia tidak akan bisa dipijit. Nah, bunyi ya, tidak akan mau bunyi ya, harus tertutup semua pintu, tertutup baru bisa mengunci. Oke. Begitu juga kalau kunci di dalam ya, kunci di dalam saya tinggal, tidak akan bisa mengunci dia. Bunyi ya, ada peringatan bunyi, tidak bisa dikunci. Nah, seperti itu. Jadi seperti itulah ya, aman. Kunci diambil baru bisa mengunci. Oke. Steamnya sama ya. Semua mobil yang menggunakan set engine biasa sama. Tapi kalau mobil canggih, ya mobil lebih canggih, dia tekan sekali saja. Ya, ini kan power window tidak bisa ya. Kalau mobil canggih, sekali saja tekan sekali power window dia hidup. Sudah bisa. Oke, matikan. Langsung matikan. Oke. Oke teman-teman, jadi ya yang terakhir ini ada Honda CR-V ya, ini transmisinya matic. Jadi ini dalam keadaan mati, ini start engine-nya di sini ya, start engine di sini. Jadi cara kerjanya hampir sama ya, cara menghidupkan start engine yang baik dan benar itu ya, jangan langsung injak pedal rem lalu tekan start. Ya seperti salah ya. Jadi harus prosesnya seperti ini ya. Tekan sekali. Nah, itu mode aksesoris, lalu tekan sekali lagi. Ini semua kelistrikan tunggu bekerja semua. Tunggu 3 detik sampai semua kelistrikannya bekerja, sudah aktif, minyak sudah naik. Ya, kelistrikannya sudah oke. Ya, dia phase scan ya. Phase scan. Lalu bisa dihidupkan langsung ya, tekan pedal rem baru ditekan power. Cepat ya, jangan langsung, jangan lama, tidak boleh lama, jangan sampai bunyi ngorok, itu bisa rusak. Langsung cepat, sekali tekan langsung lepas. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti ini cara menggunakan start engine yang baik dan benar pada mobil Honda CR-V. Oke. Jadi langsung mobil sudah bisa digunakan. Sekarang cara mematikannya juga, kalau habis mengendari mobil mematikannya, pastikan dulu semua mati ya. AC, lampu, ya audio semua mati. Pastikan dulu semua mati, tidak perlu tekan pedal rem, langsung matikan. Cepat ya, cepat, tidak boleh tekan lama sampai ngorok, tidak boleh. Cepat. Oke. Jadi begitu caranya. Oke, jadi untuk yang ini kita ulas yang start engine Honda CR-V seperti ini.
yang sekali hampir sama ya semuanya seperti start engine yang lain hampir sama. Kita coba sekali itu posisi ACC ya, audio, lampu, audio, radio, audio, lampu, dan ini kita coba central lock. Oke, central lock, central lock. Oke, dan ini masih pertama sekali tekan ya, ini sudah power window sudah bekerja. Kalau mobil canggih dia sekali tekan power window sudah bekerja, tapi mobil biasa itu power window harus dua kali tekan baru jendela power window yang bekerja. Tapi ini sekali tekan saja sudah power window sudah bekerja. Yang kedua itu tekan yang kedua, ini posisi on. Posisi on itu sudah siap digunakan untuk hidupkan mesin ya, tapi tunggu beberapa detik ya baru hidupkan start engine nya itu posisi kedua, semua sudah aktif ya. AC, tapi AC sebenarnya jangan dihidupkan dulu ya, walaupun sudah aktif AC jangan dihidupkan dulu karena dia kan harus hidup mesin dulu ya, hidup mesin dulu, yang bagusnya hidup mesin. AC, lampu-lampu, audio semua sudah hidup, sistemnya semua sudah hidup ya, sistem injeksinya sudah hidup, semuanya sudah hidup lah ya, sistem-sistem kelistrikannya sudah oke, baru tekan pedal rem. Kalau diametik tekan pedal rem cepat deh tekannya ya, langsung lepas. Seperti itu cara menggunakan start engine yang baik dan benar, hampir sama sama mobil yang pakai start engine yang mobil yang lain. Jadi caranya bersama dengan cara kerja dasarnya itu ya sama seperti mobil menggunakan kunci tadi, cara kerja dasarnya tadi hampir sama ya, cuman bedanya ini matic, seperti itu aja ya. Oke, semua sudah hidup. Jadi kalau mematikan ini juga pakai kunci ya, pakai kunci, ada kuncinya seperti ini, tidak boleh jauh kuncinya, kuncinya tidak boleh jauh ya. Kalau mobil menggunakan kunci biasa bukan start engine, kalau ditinggal di mobil dia bisa terkunci, tidak bisa diambil lagi. Kalau di sini, kalau di yang menggunakan start engine seperti ini, kita matikan dulu AC-AC, kita matikan mesin dulu, semua kita matikan, radio baru kita matikan ya. Kalau ini seperti ini, kalau ada pintu yang tidak terkunci seperti ini ya, tidak terkunci ya, terkunci dia tidak akan mau. Oke, dia tidak akan mau. Kalau terkunci semua baru dia bisa dikunci seperti ini. Dia kunci. Oke, seperti itu ya. Sama juga seperti ini, kunci mobil tertinggal di dalam, saya tinggal dalam tidak mau terkunci, tidak mau ya, tidak bisa ya, tidak bisa, harus diambil dulu, dikeluarkan baru bisa terkunci. Oke, 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 begitulah ya canggih dari mobil yang menggunakan start engine tadi. Kunci kalau tertinggal sensor akan membaca, tidak bisa mengunci pintu seperti itu. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu ya, cukup sekian dulu tutorial tentang start engine dari saya Bang Best Channel ya, tips seputar mobil. Jadi kita akan berjumpa kembali di video-video menarik lainnya seputar mobil bersama Bang Best Channel. Oke, sampai jumpa.